Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Niat hati kejutkan istri dengan pulang lebih awal. Tak disangka pria ini malah kaget tangkap basah istri berduaan dengan sahabatnya di kamar remang-remang. Niat mengejutkan istrinya, pria ini malah yang kaget tahu perselingkuhan wanita yang dia cintai. Awalnya, pria ini ingin memberi kejutan istrinya dengan pulang lebih awal. Saat sampai di rumah, pria ini terkejut saat melihat istrinya berada di kamar remang-remang dengan seorang pria. Setelah dia amati lebih dekat, pria ini pun tahu bahwa selingkuhan istrinya adalah sahabat lamanya. Sang suami pun merekam video tangkap basah sang istri dan temannya di dalam kamar remang-remang itu selama 1 menit. Saat pria ini berada di depan pintu, sang istri berulang kali berkilah dan mengatakan bahwa dia dan sahabat suaminya itu tak melakukan apapun. "Tidak, kami tidak melakukan apapun," ujar sang istri. "Aku hanya mengambil barang," sahut sahabatnya. Mendengar jawaban sahabatnya, pria itu pun mendorong sahabatnya itu ke dinding. Dia merasa dibodohi. "Apa maksudmu? Kamu mengambil barang-barang dari kamarku dan mengambil istriku," kata pria itu. Sang istri terus berkilah. Mendadak dia pun membela diri dengan memojokkan sahabat suaminya. "Jangan kira suamiku pergi kerja, anak sekolah dan kamu bisa masuk seenaknya ke rumah ini," ujar sang istri ke sahabat suaminya. Warganet yang melihat hal itu pun ikut berkomentar dan mengecam sikap sang istri dan sahabat pria itu. "Bahkan sekarang kita harus menjaga istri dari sahabat kita sendiri," tulis salah satu netizen. Pulang kerja dan menyaksikan istrinya bersama orang lain, tentu pria itu sakit hati sekali, komentar warganet lain. "Suaminya bisa bersikap tenang dan tidak membentak. Dia sangat hebat," tulis netizen lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.